kita adakan ceramah di pejabat daerah. Orang pejabat daerah pun setuju. Dan tanya pula pihak polis di Perak, pihak polis Perak pun tahu. Dia kata, ustaz tak ada masalah apa, polis Perak tak ada masalah apa. Tiba-tiba nak jadi kes ni dalam bulan ni baca ceramah. Tiba pula SD pula faham, kata tak boleh, kita tak bagi ustaz Akhil berceramah pasal dia ni adalah clear. Dia pernah berceramah di Batu Empat. Aku tak tahu Batu Empat tu tak planet mana, aku pun tak tahu. Isunya dia kata ustaz Akhil pernah berceramah politik di Batu Empat, maka dia tak boleh ceramah di Cameron Highland, di sekolah ataupun apa. Mengapa kamu menggunakan kuasa kamu untuk menekan orang lain berdakwah? Saya berpolitik tempat berpolitik lah. Tempat ceramah, kita ceramah lah. Tempat menyanyi, aku menyanyi. Awak yang sakit hati sangat sampai kita tekan semua orang ni, tuan-tuan. Jangan sekat rezeki orang, tuan-tuan. Doa orang yang kena zalim ini makbul. Dengan orang kena zalim, doa orang kena zalim, jangan main-main, tuan-tuan. Jangan main-main. Hari ni di dunia kejap je kalau nak tunjuk, kan. Jadi saya harap-harapkanlah sempena tajuk maudhu' hijrah ni, tak usah sembanglah hijrah-hijrah ni, apa nama macam-macam cerita. Benda ni, demokrasi ni, kita hijrahkan dah. InsyaAllah, saya yakin tak timbul masalah UMNO dengan PAS. Kita akan berjuang, kalau betul demokrasi, kita akan ikut caranya yang cara paling terhormat. Bukan caranya kita bila ceramahnya yang ni serang sana, ni serang sini, tak habis-habis kita, tuan-tuan. Betul tak? Sebab itu kita nak supaya masing-masing gentleman. Dan kita PAS tak ada masalah, kita gentleman dalam hal kita. Masalahnya buat lagi satu ni, dia gunakan kuasa orang lain untuk menekan orang lain. So saya sebut di Perak hari tu dalam ceramah di Kuala Kangsar, saya kata kalau betul menteri besar tak bagi saya menyanyi, panggillah kita. Dan saya nak tanya direct, mata bertemu dengan mata dia, apa masalah yang kamu tak boleh terima saya? Kalau dia sendiri jawab kerana kita berlainan fikrah, tak apa, saya dengar daripada telinga saya sendiri. Ini bukan mulut-mulut orang. Ini menteri besar kata dia dengar cakap SP. Yang menteri besar kata pula dia dengar cakap ni orang-orang siusia kerajaan negeri. Jadi benda ni dah jadi macam satu benda yang fitnah. Benda tu kecil jadi besar. Sebab itu kalau tak setuju ke apa, kita bincang apa yang masalah sebenarnya dan mana relevannya kalau tak setuju. Sebab itu sekarang hari ini, tuan-tuan, saya minta maaf muslimin muslimat rahimakumullah, ya. Sebab apa yang berlaku saat mutakhir ini, kadang-kadang mana kotih itu, terlalu banyak yang membingungkan kepala otak kita akhir-akhir ini. Kita sebenarnya anda bukan gila nak jadi artis ni, tapi tuan-tuan perempuan, kita perlu menyusup ke dalam dunia artis. Tuan-tuan tengok rancangan sensasi. Tengok rancangan sensasi. Dua kali rancangan tu keluar, dua kali kontroversi. Atas apa? Atas sebab artis pun rasa diri mereka pun berhak cakap agama. Betul, tak ada salah. Dan kita nak artis tu memang dia perlu cakap agama sebab dia adalah mentor dalam masyarakat. Mereka adalah ikon dalam masyarakat. Artis ada pengikut, die hard fan dia. Dan kita nak supaya artis bercakap soal agama. Tapi apa yang berlaku dalam rancangan sensasi? Dua kali keluar kenyataan yang memilukan hati umat Islam. Siapa yang mengeluarkan kenyataan? Saya tak nak sebut. Saya bukan nak memburukkan orang. Ni wartawan bila tanya saya semalam buat press conference, dia kata ustaz dikenali sebagai, sebab bila ustaz ceramah ni ustaz bermulut lancang. Betul ke ustaz? Homeboy tak sayang mulut, betul ke tuan? Anda kata saya bukan bermulut lancang, tetapi kita ni dalam berdakwah ada beberapa kategori. Kita tengok crowd yang datang dengar ceramah. Perlu kita cara sir, cara sir, cara senyap-senyap semua. Perlu cara al-jahra, kita buat secara terang-terangan. Dan dalam terang-terangan tu ada dua. Ada yang kita kadang-kadang kita kena buat cara lembut, ya. Tuan-tuan, sembayanglah. Cara lembut, kan. Ada yang kena cara keras sikit. Ada juga cara bertegas. Bertegas tu yang orang tu tak boleh terima, dia kata kita lancar. Tak ada, tuan-tuan. Nabi sendiri berkutubah merah, orang-orang nak mata Nabi merah menyala, nak bahabak main perkara kebenaran, isu yang berlaku. Jadi kita tak sentiasa lancang. Contoh, tengok tempat dia, perlu kita cakap dan tak perlu kita tak cakap. Tuan-tuan pun tengok saya dalam hijrah remaja ke apa, kita tengok ikut tiul lah. Tapi kadang-kadang mereka ini tak profesional, dia nak tuduh kita.
muslimin muslimat rahimakumullah. Saya nak sebut tuan-tuan sensasi. Pertama, soal tudung. Ada artis ni dia kata, kita bertudung ni bukan hipokrit. Saya memang nak pakai tudung, tapi bila saya berlakon, saya kenalah ikut skrip. Takkanlah saya nak mandikan budak dalam drama tu, saya nak mandikan budak, takkanlah saya nak kena pakai tudung pula, mestilah kena buka tudung. Takkanlah dengan tudung pula berleceh-leceh pula air habis semua. Betul kata dia, tapi sedarkah atau tidak sedar, kenyataannya itu sekaligus memberi fitnah ke dalam masyarakat bagi umat Islam itu sendiri. Ini yang tuan-tuan perempuan kita kena fikir sama-sama. Itu artis pertama, dan dia dah minta maaf dalam melodi bila besoknya. Kita boleh minta maaf, kita boleh minta maaf tuan-tuan beribu kali, juta kali, kemudian minta maaf pun boleh. Sekali habis timbul sensasi kedua pula, lagi teruk pula isu pula. Artis ni cakap, dia kata, ah, kalau nak kira orang tua dengan orang muda bernikah ke, bukan friend-friend, asyik satu data Khadijah pun dia kahwin dengan Nabi. Jadul tak? Jadul cerita. Ha. Dia kata macam? Ha, dia kata tua lah. Aku pun tak tahu lah tua kan. Dia kata tua, saya tak tengok. Tua nak mampus. Astagfirullahaladzim. You just imagine tuan-tuan. Saya pun tak, saya hari malam ni botol naik bulu hidung aku nama. Bukan bulu roma, bulu hidung aku naik. Tua nak mampus. Kereta pun kata betul. Bagi dia lalu. Tua nak mampus tuan-tuan. You just imagine. Itu kata dia. Sebab itu besok keluar dalam Jumaat 2 Februari 2007, aku gunting terus. Semua duk kata dot, keterlaluan, tidak layak langsung bandingkan dirinya dengan umur Siti Khadijah, isteri Nabi Muhammad SAW. Gunakan akal lah kalau nak bercakap. Ha, ini siapa yang hantar ni? Mi Lauk. Ha. Nama Mi Lauk. Dia SMS kan? Ha, seorang lagi pula kata apa? Saya setuju rancangan sensasi yang tidak membangunkan minda positif. Ditamatkan kerana pengacaranya pula tumpul akal. Ni KGB pula hantar. Ha, mana punya KGB aku tak tahu. Ni kata apa pula? Saya harap rancangan sensasi dihentikan. Memadailah melodi saja. Carilah yang lebih baik dan berfaedah, bukan menimbulkan kemarahan. Ni siapa hantar? Ibrahim Nani. Ibrahim anak Nani. Kemudian ni, saya marah dengan dot kerana menghina Siti Khadijah, isteri Rasulullah. Minta TV3 bertindak. Kemudian dot, contoh ekstres yang tidak bermula dengan menghina isteri Nabi Muhammad SAW dalam sesi TV3. Tindakan mesti diambil demi maruah bangsa dan Islam yang mulia. Real team. Ini baru sikit tuan-tuan. Dan saya nak nyatakan ialah, kamu boleh minta maaf, tapi kata-kata dia kalau dah keluar, mulut tempayan boleh tutup, mulut orang susah nak tutup, dan setiap mulutnya juga kata-kata itu akan orang bawa tuan-tuan. Sebab itu saya sarankan TV3, saya baru pergi MHI baru ni, tapi saya tak dan nak sembang lah pasal kelang kabut. Saya teringin sangat nak sebut pada penerbit, kalau hampa nak buat juga TV3 sensasi ni, nak buat program juga, carilah seorang ustaz ke, ataupun kalau ustaz takut sangat, panggillah motivator punya banyak kan, panggillah seorang pakar motivasi duduk tengah-tengah, panggillah hati-hati kontroversi ni, bercakap soal kontroversi, and then last kali conclusionnya ustaz ni yang buat, barulah benda ni tak jadi fitnah. Sebab hari ni memang bila kita duduk depan lensa kamera, kita tak pernah buat pun kadang kita rasa macam kita dah buat. Saya tahu benda ni. Kalau iman tak ada di dada, tengok pula kamera, orang bertepuk pula tangan apa semua, kita jadi rasa-rasa macam kacau ni tuan-tuan. Lelah kita bercakap bukan mengikut firman dan juga hadis, tapi mengikut akal kepala otak kita. Rosak habis orang tu kan dengar. Sebab itu saya katakan bahawa kalau nak buat sensasi, kena ada orang yang buat otoriti. Panggil ustaz apa nama? Ustaz apa?